KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Hari ini saya, Yoyo Aziz, akan menemani anda kira-kira 30 minit siaran. Dan episod yang kami bawakan pada kali ini adalah soal guru berkualiti. Jadi setiap kali kita sebut tentang guru berkualiti, pastinya kita tertanya-tanya, betul ke tanggapan yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar atau murid-murid berkualiti datangnya daripada pendidikan berkualiti oleh guru yang berkualiti? Benar atau tidak? Untuk menjawab soalan ini, bersama dengan saya pada hari ini adalah Encik Rosli bin Suyud, iaitu Ketua Penolong Setiausaha Unit Pembangunan Dasar Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM. Assalamualaikum Encik Rosli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Baik, alhamdulillah. You sihat? Sihat, alhamdulillah. Nampak muka pun ceria. Oh, ceria selalu cikgu, mestilah kita ceria. Okey. Yeah. Saya nak bertanya tentang, kepada Cik Rosli. Yuyu bercakap tentang guru berkualiti sebentar tadi. Apakah definisi seorang guru berkualiti sebenarnya? Okey. Terima kasih Yuyu atas soalan tersebut. Pertama sekali kita, apabila kita nak meletakkan satu definisi itu, dia kena ada kriteria-kriteria tertentu. Dan di seluruh dunia, apabila kita nak letakkan suatu kualiti, mesti ada piawai. Jadi di KPM kita meletakkan piawai seorang guru berkualiti itu adalah apabila guru tu memenuhi standard quality ataupun standard guru Malaysia, SGM 2.0. Jadi di dalam SGM ini sebagai panduan untuk guru memastikan diri dia menepati dua komponen utama, iaitu komponen kompetensi dan komponen etika. So di situlah kita meletakkan piawai definisi guru berkualiti tadi. Jadi itu adalah berdasarkan standard guru Malaysia, betul Cik Rosli? Jadi Yuyu tertanya-tanya juga, bila kita bercakap tentang guru berkualiti, pastinya ada satu kayu ukur atau kriteria-kriteria tertentu untuk mengukur. Bagaimana agaknya kriteria seseorang guru yang boleh dianggap sebagai guru berkualiti? Okay. Kriterianya seperti mana yang saya sebut tadi. Pertama sekali ialah komponen kompetensi. Apabila komponen kompetensi ini berkaitan dengan kemahiran, skill yang perlu ada pada seorang guru. Khususnya yang pertama ialah apakah kemahiran-kemahiran fungsional, kemahiran-kemahiran generik. Kemahiran fungsional ini merujuk kepada kemahiran ataupun pengetahuan dan skill yang perlu ada pada seorang guru tadi berkaitan dengan bidang tumpuan utama dia sendiri. Kalau dia seorang guru matematik, kemahiran dalam bidang matematik. Kalau dia orang guru sains, kepakaran dalam bidang sains. Okey, jadi yang kedua ialah generik. Generik pula ialah pengetahuan ataupun kompetensi yang perlu ada pada seorang guru yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain yang boleh membantu seorang guru tadi mempertingkatkan lagi perkhidmatan dia yang diberikan kepada murid. Contohnya macam guru matematik memerlukan kepada kemahiran generik, iaitu menggunakan IT, menggunakan media sosial untuk menyampaikan pengetahuan yang dia ada. Jadi dua perkara tadilah, kompetensi dan etika tadi. Sebenarnya etika ni pula ialah berkaitan dengan nilai-nilai yang perlu diterapkan dan diamalkan oleh seorang guru tadi, supaya kerja buat dia adalah berdasarkan kepada nilai-nilai tertentu, bukan saja dia berkualiti tetapi juga mempunyai, menjadi contoh teladan yang baik kepada murid. Jadi Cik Rosli, difahamkan juga dalam dua kriteria sebentar tadi yang dinyatakan, terdapat dimensi-dimensi tertentu sebenarnya yang mungkin Cik Rosli boleh kongsikan bersama penonton Didik TV. Okey. First saya nak menyebut tentang kompetensi. Kompetensi di mana di dalam kompetensi ini yang saya sebut tadi ada fungsional dan generik. Tetapi sebenarnya ada empat dimensi yang telah ditetapkan oleh KPM untuk mengukur seorang guru tadi itu berkualiti. Okay, dimensi yang pertama adalah orientasi ilmu. Yang saya sebutkan tadi, di mana perlu ada pada diri seorang guru tadi supaya ada kecenderungan dalam diri dia untuk sentiasa menuntut ilmu. Walaupun dia dah jadi guru, dia mengajar, tetapi perlu ada sikap untuk sentiasa belajar, meningkatkan pengetahuan sama ada dalam bidang fungsional tadi ataupun generik. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab kalau kita lihat seorang yang apabila dia rasa diri dia sudah cukup,
maka sudah sampai titik dia menurun. Kan? Jadi perlunya seorang guru tadi sentiasa belajar, merasa diri tidak tahu dan sentiasa belajar, meningkatkan pengetahuan dia dan juga termasuk juga supaya dia menyambung pengajian. Kalau dia ada degree, disambung kepada master. Kalau dah ada master, sambung kepada PhD. Supaya pengetahuan yang diperoleh sentiasa upgrade semasa dan mengikut keperluan zaman. Sebab murid-murid kita ni, kalau kita contohnya dalam bab penggunaan ICT ataupun media sosial, kalau guru-guru tidak mahu terlibat dalam penggunaan dua perkara ini, maka guru akan tertinggal. Betul. Jadi murid akan lebih advance, guru akan tertinggal. Jadi bagaimana guru tadi nak membimbing murid tadi, membantu murid tadi menggunakan gadget, instrumen, media sosial dengan baik sekiranya dia tidak menguasai perkara tersebut. Betul. Kan? Jadi itu perlunya komponen yang pertama tadi, iaitu dimensi orientasi ilmu. Maksudnya keinginan guru tadi untuk sentiasa menuntut ilmu. Itu yang pertama. Kedua. Dimensi yang kedua ialah berkaitan dengan instructional. Maksud instructional ialah bagaimana guru tadi mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan dia ada, kemarin dia ada dalam kreativiti dalam menyampaikan PDPC. Dalam kelas tadi. Murid-murid ni dia ada, kalau kita tengok kemahiran belajar ni ada empat kemahiran, iaitu kemahiran menggunakan audio, visual, kinestetik dan digital. Jadi murid ni ada pelbagai, ada orang yang boleh belajar dengan melihat saja. Audio. Ada visual. Ada orang yang belajar menggunakan audio, mendengar. Betul. Dia dah boleh belajar. Ada kinestetik, kena bergerak. Dan ada digital. Digital ni maksudnya pelajar tu masa tu dia tak dapat, tetapi beberapa detik lepas itu ataupun esoknya baru dia akan faham. Dia dah timbul celik akal dalam ilmu yang diperolehi tadi. Jadi tiga elemen ni sangat pentinglah. Dan yang terakhir tadi ialah bagaimana guru tadi perlu menguasai ilmu berkaitan dengan hubungan dengan ibu bapa, dengan komuniti, supaya pelibatan komuniti, supaya guru tadi bukan sahaja mempunyai kemahiran dan cekap dalam kelas, tetapi mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa, dengan masyarakat, supaya perkembangan murid tadi itu dapat dipantau di rumah. Bersama dengan guru-guru. Itu dia daripada Encik Rosi. Selain daripada penglibatan komuniti, selain itu seseorang guru itu juga perlu menekankan tentang kualiti peribadi untuk menjadi seorang guru berkualiti. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Anda masih menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Yuyu Aziz, dan juga Encik Rosli daripada KPM. Jadi sebentar tadi kita dah dengar pun tentang apakah definisi guru berkualiti. Kita dah dengar tentang kriteria-kriteria guru berkualiti serta dimensi-dimensinya. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya maksud dimensi dalam keguruan ini? Seperti mana saya sebut tadi, maknanya dimensi ni ada dua lah yang dilihat guru berkualiti. Pertama, komponen kompetensi. Dan yang kedua ni yang saya utarakan ialah berkaitan dengan dimensi etika. Jadi etika ni merupakan satu prinsip moral dan akhlak yang perlu dijaga oleh seorang guru dan dipraktikkan supaya profesion keguruan tadi kekal di tahap yang tinggi dan dipandang mulia. Jadi dalam dimensi etika ni dia ada empat juga komponen utama. Pertamanya ialah tanggungjawab terhadap profession itu sendiri. Yang kedua ialah tanggungjawab terhadap murid. Yang ketiga ialah tanggungjawab kepada ibu bapa ataupun parents kepada murid tadi. Yang keempat ialah tanggungjawab kepada negara, masyarakat dan negara. Jadi kalau kita lihat kepada tanggungjawab yang pertama tadi, tanggungjawab kepada profession. Jadi perkara ini sangat penting, sebab kalau kita lihat sekiranya tanggungjawab kepada profession ini tidak dijaga dengan betul. Jadi masyarakat akan melihat guru itu sebagai suatu profession yang boleh dipertikaikan. Bukan maksud saya tidak boleh dipertikaikan guru, tetapi supaya menjaga tahap status guru tadi sebagai satu role model kepada murid, kepada masyarakat. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru ialah memastikan setiap tingkah laku guru tadi dijaga, terutamanya di sekolah. Dan kredibiliti guru tadi apabila berkomunikasi dengan murid, apabila dia
bagaimana dia boleh mengawal perasaan dia apabila berhadapan dengan isu-isu dan cabaran di kelas. Bagaimana dia menyusun atur diri dia, personaliti, pemakaian dan sebagainya. Jadi ini penting supaya kod-kod etika sebagai penjawat awam dan juga sebagai guru tadi terpelihara dan profesion guru tadi kekal dalam keadaan baik. Betul, kerana profesion guru adalah satu profesion yang amat dipandang tinggi dan dihormati. Jadi statusnya perlu dijaga sehingga ke satu tahap sayangkan kerjaya kerana untuk menjaga kemurnian profesion seorang guru tu. Saya sambung sikit berkaitan dengan dimensi yang kedua tadi, iaitu tanggungjawab kepada murid. Okay, tanggungjawab kepada murid ini dari perkara yang sangat penting. Jadi apa yang perlu guru kuasai ialah menguasai ataupun memahami personaliti yang ada pada murid. Sebab murid ini yang berada di hadapan mereka datang daripada latar belakang yang berbeza, budaya yang berbeza, bangsa yang berbeza, agama yang berbeza. Okay, jadi apabila mereka datang daripada perkara yang berbeza, sudah tentu mereka ada keunikan. Personaliti unik, bahasanya berbeza, budayanya berbeza. Jadi guru perlu memahami perkara tersebut supaya dia boleh melayan murid tadi berdasarkan keperluan murid. Betul. Dia tidak melayan murid tadi berdasarkan kepada kehendak dia, tetapi apa yang diperlukan oleh murid. Contohnya murid yang mungkin datang daripada socioeconomic status yang rendah. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang menjadi sensitif pada dia. Jadi sensitiviti guru pada murid tadi itu sangat diperlukan supaya layanan tadi dia boleh secara adil, sesuai dengan keadaan. Jadi itulah pendekatan yang perlu diambil. Maksudnya tanggungjawab seorang guru itu adalah untuk turut bertindak dengan bijak, untuk mengambil pendekatan-pendekatan yang bersesuaian ataupun kita panggil customized according to keperluan murid. Jadi bila kita bercakap tentang guru berkualiti, mengapa perlunya guru berkualiti? Ibu bapa mahukan guru berkualiti, murid-murid mahukan guru berkualiti, negara perlukan guru berkualiti. Tetapi dari perspektif Encik Rosli sendiri, mengapa? Okey, sebenarnya mengapa kita perlukan Malaysia memerlukan guru yang berkualiti? Kerana kalau kita tengok pada dimensi yang keempat nanti, iaitu kualiti peribadi. Kualiti peribadi yang pada ada seorang guru tadi, di mana peranan guru ini dia membawa satu mesej yang besar, iaitu menyampaikan apa yang negara nak kepada murid tadi. Kita dalam pendidikan, kita membuat satu acuan pendidikan tadi adalah untuk melahirkan generasi akan datang. Okay, kalau kita nak tengok bagus ataupun tidak generasi akan datang, kepimpinan akan datang, kita kena lihat murid sekarang. Kalau murid sekarang yang ada sekarang ini lemah, mungkin 10 tahun akan datang, begitulah corak negara kita. Kalau mereka tidak berpengetahuan, macam itulah nanti 10 tahun akan datang. Jadi siapa yang akan menyampaikan, mendidik, mengasuh, mengacukan murid tadi dari awal? Dari awal sudah tentu guru. Guru, betul. Kan? Kalau di rumah ibu bapa. Tapi berapa hari sangat berjam sangat dengan murid. Dengan kesibukan ibu bapa bekerja. Ya, tapi di situlah penting guru di sekolah. Mungkin murid berada 8 jam. 8 jam berada di, ataupun sekurang-kurangnya 6 jam berada di sekolah. Jadi guru tadi sebagai role model. Kalau kita, dia pun kalau kita tengok konsep undang-undang in loco parentis. Betul. Iaitu guru tadi sebagai pengganti ibu bapa. Betul. Di sekolah. Jadi guru tadi perlu untuk menjadikan diri dia sebagai satu role model. Dari sudut tingkah laku, tutur kata, akhlak dan sebagainya, di samping memberikan input-input yang positif kepada murid kita supaya murid tadi dapat membentuk diri dia, membina konsep pendiri dia dengan positif, dengan baik, akhirnya melahirkan satu generasi yang baik. Saya sejujurnya, Cik Rosli, kalau diingat kembali zaman persekolahannya, sehingga hari ini walaupun sudah bekerja, saya masih ingat kepada guru-guru saya yang betul-betul berusaha melebihi daripada apa yang diharapkan. Jadi impak itu adalah kesannya adalah kepada saya yang berada di sini pada hari ini. Cik Rosli sendiri, apakah impak positif kemenjadian seseorang murid itu daripada guru berkualiti? Okey, impak yang positif pertama sekali ialah yang penting pertama sejuk akhlak, sasiah murid tadi. Kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan pun untuk membentuk individu tadi seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kalau kita tengok rohani tadi dan jasmani itu tadi pun kita boleh definisikan sebagai macam mana bentuk ataupun murid yang kita nak hasilkan. Okey. Sasiah, dari segi sasiah murid, of course murid ni dia akan belajar berdasarkan kepada imitation ataupun contoh teladan. Okay. Orang yang pertama, kalau murid di sekolah rendah, dia akan tengok guru lah. Of course kalau kita tengok pengalaman kita pun, anak-anak kita sendiri, walaupun saya seorang guru, anak-anak saya akan lebih cenderung kepada
ini cikgu cakap. Ini cikgu cakap kan? Betul. Walaupun ayah dia pun cikgu. Kan? Ayah dia cakap macam ni, dia nak cakap, cikgu nak dengar. Cikgu kata dengar, macam ni. Ya. Ha. Ha. Jadi, lihat betapa besarnya impak ataupun contoh yang diambil oleh murid tadi terhadap tingkah laku guru tadi. Kalau kita pernah dengar pepatah dulu pun kata, kalau guru kencing diri, murid kencing mari. Kan? Menunjukkan kat sini bahawa kalau sekiranya contoh teladan yang diberikan oleh guru tadi tidak bagus, anak murid akan jadi lebih tidak bagus lagi. So, guru kena berhati-hati supaya contoh yang ditunjukkan dalam setiap tingkah laku dan tutur kata dia tadi adalah benda yang baik. Sebab impak dia ialah kepada generasi akan datang. Betul tu. Setuju dengan Cik Rosli. Jadi dalam harapan ramai pihak untuk mendapatkan ataupun mahukan guru berkualiti, pastinya guru sendiri berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kita akan dengar pandangan Cik Rosli berhubung perkara itu kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Masih bersama saya Yuyu dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Jadi pepatah mengatakan guru ibarat lilin yang membakar diri. Tetapi apakah cabaran-cabaran masa kini yang perlu dihadapi guru-guru untuk dipandang tinggi dan menjadi guru berkualiti di mata murid-murid serta masyarakat dan komuniti. Jadi saya masih bersama dengan Cik Rosli. Cik Rosli, apa agaknya cabaran-cabaran guru masa kini? Okey, saya boleh simpulkan dua cabaran utamalah. Pertama sekali, kita ni ke arah industri 5.0. Okey, jadi ledakan maklumat dan penggunaan IT. Jadi itu antara perkara yang perlu dihadapi oleh guru di mana proses digitalisasi pendidikan. Jadi sekiranya guru tidak mempunyai kesediaan dan berhadapan dengan zaman digitalisasi ini, okey, maka guru tadi akan berhadapan dengan kesukaran untuk menjalankan perkhidmatan dia. Kalau kita lihat kajian kualitatif yang dijalankan oleh pihak KPM sendiri terhadap guru besar awal. Jadi yang pertama faktornya ialah keinginan guru tadi untuk mendapat imbuhan setelah dia bersara. Faktor yang kedua adalah digitalisasi tadi. Digitalisasi betul, pendidikan. Jadi biasanya guru-guru yang sudah senior tidak bersedia untuk membuat perubahan diri dalam proses digitalisasi ini, maka dia akan berhadapan dengan tekanan. Tekanan menggunakan media sosial, menggunakan gadget, menggunakan sistem online. Jadi ini semua akan menyebabkan guru tadi kurang kompeten dan akhirnya kualitinya boleh menurun. Jadi itu cabaran yang pertama. Jadi perlunya guru tadi tak kisah sama ada dia senior ataupun junior untuk mempersiapkan diri dengan digitalisasi pendidikan tadi. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua ialah berkaitan dengan ledakan media sosial. Jadi boleh dikatakan mungkin kita boleh katakan hampir semua guru mempunyai media sosial sendiri kan. Sekurang-kurangnya Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang positif di mana guru sebenarnya boleh menyampaikan konten pengajaran secara bijak, kreatif dan bijak, inovasi supaya sebab murid-murid kita ada media sosial tersebut. Betul. Jadi dengan menggunakan media ini, guru bukan saja boleh mengajar murid-muridnya di sekolah tetapi boleh menyampaikan pengetahuannya lebih secara menyeluruh. Kan? Cuma bagaimana guru tadi menggunakan dia secara kreatif dan positif. Kita tidak mahu guru kita menggunakan media sosial ini secara yang tidak baik. Antaranya ialah menyampaikan maklumat yang tidak betul, menunjukkan contoh teladan yang tidak baik di dalam akaun Twitternya, TikToknya. Jadi sekiranya perkara ini dapat diatasi, maka cabaran ini boleh dijadikan sebagai sesuatu yang positif. Jadi kita yang penting kita melihat cabaran, dua cabaran ini sebagai satu yang perlu ditangani dengan secara positif. Jadi dia akan menghasilkan sesuatu yang baiklah. Jadi dengan cabaran-cabaran ini, Cik Rosli, apakah keperluan kemahiran psikologi terhadap guru-guru yang berhadapan dengan kekangan sebegini? Guru ni berhadapan dengan murid. Murid, ibu bapa, komuniti dan mereka ni semua adalah manusia. Jadi apabila manusia, kita tak dapat lari daripada pengetahuan tentang psikologi. So, psikologi ialah kajian berkaitan dengan tingkah laku manusia. Sama ada bagaimana manusia berfikir, bagaimana manusia merasa emosinya dan mengapa manusia itu bertingkah laku demikian. Sebagai contoh, katalah berlaku dalam satu kelas,
seorang murid yang tidak dapat menyiapkan kerja sekolah, lalu dia murung di hujung kelas. Kan? Sebagai seorang guru yang mempunyai kemahiran dari sudut psikologi, mungkin dia akan tahu, okey, mungkin murid tadi malu, mungkin murid tadi ada isu-isu yang lain berada di belakangnya menyebabkan dia tidak boleh menyiapkan kerja sekolah. Betul. Jadi kalau guru tidak mempunyai pengetahuan psikologi, mungkin dia akan bertindak secara melulu, kan, marah, menggunakan tindakan disiplin dan sebagainya. Tetapi sekiranya guru tadi mempunyai kemahiran psikologi yang baik, maka dia akan menggunakan kemahiran komunikasi yang betul, memujuk, menerka masalah murid tadi. Akhirnya dia akan dapat satu punca dan memberikan solusi yang terbaik pada murid. Itu satu, maksudnya bagaimana kemahiran psikologi membantu guru membantu murid. Okay. Yang kedua ialah bagaimana kemahiran psikologi tadi membantu guru tadi membantu diri sendiri. Contoh, apabila dia berhadapan dengan tugas yang pelbagai, tugas-tugas yang banyak dalam masa yang singkat, aktiviti kurikulum, menjawab menyemak kertas peperiksaan, result murid pula turun, sudah tentu guru tadi akan berhadapan dengan tekanan. Betul. Dan kalau tidak diuruskan tekanan dengan baik, maka dia akan boleh menjadi kemurungan. Kan? Jadi pentingnya bagi seorang guru tadi menguruskan emosi dia sendiri, mengenal pasti apa punca masalah yang sedang berlaku. Adakah keinginan dia tidak tercapai, ataupun mungkin dia tidak dapat menguruskan kerja dengan baik, ataupun mungkin dari sudut kawalan emosi dia yang tidak betul. Kan? Jadi apabila guru tadi mempunyai kemahiran psikologi yang baik, so dia boleh kenal pasti, oh sekarang ni aku sedang stres. Kenapa aku tengah stres? Mungkin degupan jantung dia meningkat. Mungkin dia sakit belakang tengkuk. Kan? Mungkin dia kerap sakit perut. Kan? Jadi itu tanda-tanda stres menyebabkan guru akan sedar, oh aku dalam keadaan stres. So apa yang aku perlu buat ialah, okay, aku kena tenang dulu. Aku kena buat senaman mendalam, kena buat tarik nafas secara mendalam supaya emosi aku stabil semula, dan tindakan aku dalam kelas dengan murid menjadi lebih tenang dan bersesuaian. Betul. Jadi Cik Rosli, dengan kemahiran pengurusan psikologi ini, adakah hasrat KPM secara ringkasnya dapat mencapai ke arah melahirkan lebih ramai guru berkualiti? Saya rasa kita pun telah mencapai sebenarnya. Kalau kita tengok kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji pada tahun 2022 sekali sendiri pun, kajian kualitatif menunjukkan yang guru-guru sebenarnya telah mencapai tahap tersebut, dan bagaimana guru-guru kita memperoleh award ataupun anugerah di dalam dan di luar negara sebenarnya itu pun dah menunjukkan tercapainya hasrat kita. Dan sebenarnya bahagian psikologi counseling sendiri, kita pun telah membuat profil kesihatan psikologi di mana 98% guru-guru berada pada tahap kesihatan psikologi yang sederhana tinggi dan tinggi. So itu menunjukkan sebenarnya guru kita dalam keadaan yang mencapai standard yang berkualiti. Itu dia, terima kasih banyak Cik Rosli kerana sudi hadir ke studio Didik TV KPM. Kepada para guru yang sedang menonton siaran Bina Upaya Guru pada hari ini, teruskan usaha berjuang untuk menjadi guru berkualiti dan teruskan usaha untuk tidak putus asa mendidik anak bangsa. Sesungguhnya kita amat menghargai jasa guru-guru di luar sana, amat besar nilainya penghargaan mereka, amat besar khidmat dan bakti mereka, bukan sahaja kepada murid-murid, malah masyarakat secara amnya. Cik Rosli, sekali lagi Didik TV mengucapkan terima kasih kerana sudi hadir dan bersama kami bagi tajuk guru berkualiti pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. KPM.